kita membuat keputusan, kita melaksanakan dan memantau keberkesanan setiap tindakan yang diambil. Strategi dan pendekatan yang diambil bukan hanya tertumpu kepada aspek kesehatan awam, malah meliputi kebajikan rakyat dan kesan kepada ekonomi negeri. Pembentukan kerangka pelan pembangunan adalah amat penting untuk melaksanakan hasrat tersebut. Kerajaan negeri telah mengubal Halat 7 Sabah Maju Jaya, SMJ. Halat 7 ini akan bergerak seiring dengan agenda pembangunan nasional di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030. SMJ adalah halat 7 kita bersama, sebagaimana jata negeri adalah hak dan milik semua anak kuatan Sabah. Sesungguhnya hak milik itu datang bersama pertanggungjawaban untuk memastikan kita semua bergerak seiring membina negeri Sabah yang lebih maju dan berjaya. Kiraan 3, 2, 1. Sabah Maju Jaya.